Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami Juni Ependri. Pada video kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat video via drone Kota Bangkinang. Kita mulai videonya dari Jembatan Waterfront City Bangkinang. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Kota Bangkinang dengan Bangkinang seberang. Lapangan yang terlihat di depan kita ini adalah Lapangan Merdeka, dan jalur 2 ini adalah Jalan Profesor M. Yamin, menjadi jalan utama di Kota Bangkinang. Kita akan menuju ke arah Islamic Center Bangkinang. Sekarang kita telah sampai di Islamic Center Bangkinang. Kelihatan juga di daerah Islamic Center Bangkinang ini ada stadion dan juga ada Taman Kota Bangkinang. Di depan ini adalah bundaran menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ke arah kiri adalah Jalan Agus Salim. Inilah teman-teman Kota Bangkinang. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Juni Ependri Official, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan apabila kami mengupload video terbaru nantinya. Dan juga jangan lupa follow IG Info Kampar Update dan IG Juni Ependri. Teman-teman sahabat Juni Ependri Official, di depan kita ini adalah Sungai Kampar. Kelihatan di sini ada SPBU satu-satunya di Bangkinang. Di depannya itu adalah Masjid Al-Kiram.
Baiklah, kami akan mengajak teman-teman sebelum kita closing, kami akan mengajak teman-teman untuk melihat ke arah pasar atas Kota Bangkinang atau yang dikenal dengan Pasar Ramayana. Di sebelah kanan kita ini ada lapangan dan itu adalah bekas pasar bawah Bangkinang yang biasanya pada bulan Ramadan biasanya di sini diadakan pasar Ramadan. Namun sudah beberapa tahun belakangan ini tidak diadakan lagi. Dan kelihatan ini adalah Masjid Raya Kota Bangkinang di samping Jalan Datuk Tabano. Untuk arah ke pasar atas, kita bisa melewati Jalan Datuk Tabano. Ini adalah menuju ke arah pasar atas atau Pasar Ramayana Bangkinang. Di depan kita ini kelihatan ada persimpangan 4. Ini adalah persimpangan Jalan Datuk Tabano dengan Jalan Agus Salim. Kalau bulan Ramadan, Jalan Datuk Tabano dari simpang 4 ini ke arah pasar atas itu ditutup untuk roda 4 dan hanya bisa dilewati oleh roda 2. Oke teman-teman, itulah arah menuju ke pasar Impres atau pasar atas Kota Bangkinang. Sekarang kita kembali lagi ke posisi awal kita. Itu artinya kita telah berakhir ngedrone Kota Bangkinang pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk melihat bagaimana jikalau Kota Bangkinang dilihat dari udara dengan ketinggian 100 meter dari permukaan tanah. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Dukung channel kami dengan like, comment, share, and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan apabila kami mengupload video terbaru.